teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rohim. Aku membuat video ini bertujuan akan mengerjakan tugas lagi dari guru saya, yaitu katanya disuruh membuat iklan. Nah, jadi kali ini aku baru pertama kali membuat iklannya, jadi mohon maaf kalau ada kayak kesalahan-kesalahan dan kurang lengkap karena saya juga baru pertama dan ini latihan. Oke, teman-teman, jadi langsung aja ke videonya. Nah, teman-teman, jadi sebelum aku mulai latihan iklannya, jadi di sini aku akan mengiklankan teh ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita ambil barangnya. Sini yang kecil dan ini yang besar. Aku akan iklanin dulu yang kecil lah. Nah, jadi yang kecil ini tuh dia beratnya 20 gram. Sedangkan yang besar ini beratnya 70 gram. Terus di sini ada tulisan Jafti Positive Drinking. Terus di belakangnya ada saran komposisi, saran penyajian dan komposisi. Nah, itu aja yang kecil. Nah, teman-teman, jadi yang besar ini juga enggak beda jauh. Di sini kayak tadi ada tulisan Jafti Positive Drinking sama kayak yang kecil ini tadi, cuma bedanya itu dia gambarnya lebih besar. Terus ada tulisannya berat bersihnya 70 gram. Terus yang di belakang, nah di sini ada saran penyajian dan komposisi sama plek ketiplek. Sama banget. Cuma bedanya dia itu beratnya sama stikernya, besar kecilnya. Nah, di sini aku akan sedikit bacain saran penyajiannya ya. Yang komposisinya soalnya ini agak susah dibaca ya ini. Nah, saran penyajiannya di sini ada yang pertama, masukkan teh secukupnya ke dalam teko atau gelas. Yang kedua, tuangkan air panas ke dalam teko atau gelas dengan secukupnya. Yang ketiga, tunggu beberapa saat agar teh terseduh sempurna. Yang keempat, tambahkan gula bila diperlukan. Nah, itu aja sih yang ada di belakangnya sama si komposisi. Terus ada tulisan juga Jafti Positive Drinking. Udah gitu aja, simple banget ya stikernya. Nah, terus di sini bawahnya ada tulisan diproduksi di Mojosongo Surakarta. Teman-teman udah tahu rumah aku ada di Mojosongo Surakarta. Nah, jadi kedua teh ini tuh aku produksi sendiri sama kakakku ya. Jadi kalau teman-teman mau beli, yang ini harganya 5.000, yang ini harganya 12.000. Nah, kalau misalnya teman-teman mau beli tehnya ini, mau nyobain lah ya, teman-teman bisa cek link yang aku pasang di deskripsi ya. Kalau mau beli, mau nyoba, silahkan ya. Oke, teman-teman, jadi itu aja latihan iklan aku. Mungkin gak mirip-mirip banget sama yang ada di TV, kayak orang-orang kalau iklan kayak binomo-binomo gitu. Karena aku juga baru latihan juga, gak terbiasa iklan juga. Nah, teman-teman, jadi sampai sini dulu video aku. Terakhir, nama aku Rohim. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Dadah.